Oke, sahabat pencinta musik, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya akan buatkan tutorial bagaimana membuat musik piano pertama, kemudian kita tambahkan dengan musik, tambahkan drumnya, dan yang ketiga kita tambahkan bassnya. Ya, jangan lupa sebelum kita lanjut untuk like, comment, and subscribe video ini, kemudian share kepada teman-teman kalian supaya video ini lebih berkembang lagi. Ya. Dan saya akan lebih semangat lagi untuk membuatkan tutorial-tutorial yang lebih mudah lagi. Kita akan buat lagu Haleluya, Haleluya ya. Ya, kita buat melodinya dulu, kita rek. Pertama kita tekan rek sini ya. Supaya tempo kalian pas, kalian bisa hidupkan metronom. Ya itu ya. Ding 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 ding. Ya, kita coba ya. Main. Stop, kemudian kita masukkan drumnya atau kita masukkan bassnya dulu ya. Kita tekan left sini, tekan left, kita tekan gitar, kita cari bassnya. Bass ada di next ini nomor 6 ya, saya biasa gunakan sub. Nah ini sebelum jadi. Ya, kita tekan ini. Nah, ini ya. Jadi kalau mau tambah bass enggak perlu tekan left ya. Kalau kita tambah drum sebentar kita tekan left ya. Tetap di rack 1 ya. Nah, kita putar ini. Kita tekan rack. Tekan rack bersamaan kita tekan nomor 4. Ya, ini sudah di rack 1 ya. Warna merah itu. Kita lepas. Kita tekan play. Itu dia ya, perhatikan. Kita masukkan sekarang kita masukkan drumnya, kita tekan left sini, kemudian kita cari first and drum kit ya. Ini sudah masuk, kita tekan nomor 3 ini, studio kit ya. Ini ya, tekan left ulang, kita cari. Ya. Nah, sudah jadi. Oke, kita masukkan drumnya. Kita tekan rack.
kita tekan angka 5. Nah, ini kalian lihat di layar ini kan multipad 1. Kita naikkan ya, pakai kursor. Ya, the left dia, karena kita gunakan left ya. Kita tekan play. Sudah. Nah, kalau sudah kalian bisa menambahkan sebanyak mungkin voice ya. Tapi tekan kembali left supaya aman ya. Nah, kita keluar ya. Nah, sekarang musiknya sudah jadi, musik lagu Haleluya Haleluya. Nah, kalau kalian mau menambahkan string bisa, tekan string sini, coba, oh masih drum ini ya, tekan string lagi, nah ini, tekan string, nah jadi ya. Tadi kita masukkan drumnya, bassnya di 4, drumnya di 5, berarti kalau mau tambah string di 6, tekan rec, tahan, tekan angka 6. Ya, multipad 2 kita ke rack 1. Kita akan tambahkan string ya. Tekan play. Ya. Perhatikan.